Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kali ini kita akan menelusuri makam Mbah Pucuk Marni yang ada di Dusun Penjaringan, Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Untuk mencapai lokasi makam Mbah Pucuk Marni cukup mudah. Dari arah Desa Sentul, lurus saja ke arah barat. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Samsi. Pak Samsi. Pak Samsi tahu sejarahnya Mbah niki? Lek kula mboten ngertos, cuma kula nate dipun ketingali wonten buku kali pulpen niku. Pun medal singen niku. Lak barang kula dilem ya. Kula pundhut injing mantun dilem nggih mboten pun wonten. Oh, ical. Nggih. Dadi nek sejarah iku lho mboten nak mati ertos kula. Namanya Mbah Pucuk Marni. Mbah Pucuk Marni. Nggih. Anu, suami istri nggih. Nggih. Nah, kalau asalnya tahu enggak, Pak? Enggak mboten. Mboten Semarang. Wonten niki. Tapi sejarah saking anu, dari Madura ya, Pak. Nggih. Oh, dari Madura. Nggih. Kalau riwayatnya enggak anu, enggak tahu ya. Selain itu apa, Pak, yang diketahui tentang Mbah ini? Kalau teng mriki umume nggih wonten pecut, wonten kacamata, wonten. Oh, ngoten nggih. Niki lho teng Pak Ibu Mbak Saudan iki sing ning mriki. Oh, nggih. Mbak Latif, Pak Latif. Di posisi makam ini berada di depan masjid ya. Al-Mujahidin Dusun Penjalinan. Desa Jatisari.
Assalamualaikum. Oh yang ini ya. Jadi oh niki Pak nggih. Nah ini makam dari Mbah Pucuk Marni. Marni ya. Tahu yang laki-laki yang mana Pak? Mboten ngertos nggih. Jadi ini sepasang suami istri nggih. Sesepuh anu sing babat mriki. Sanes. Makam ini moro wonten mawon sing. Oh, gitu. Berarti makam ini Semerapi moro wonten. Oh, moro. Tapi wonten sing anu Semerap. Cacak kula kan pun mboten wonten. Si Semerap nggih cacak kula niku. Nggih. Sesepuh mriki nggih. Selain makam ini ada lagi enggak, Pak? Di dusun ini, dusun Penjalinan. Wonten. Makam Mbah? Mbah Saryo. Mbah Saryo. Lagi sing babat mriki. Mbah Saryo yang babat sini. Nggih. Makame temu di. Teng leher mriki tebe. Tebe. Nggih, sampean lek ngale-ngale mriki sampean tang lek. Oh. Niku sing paling mujarepan malih. Oh, nggih nggih. Ada lagi makam Mbah Saryo ya. Nggih. Tebe, Pak, mriki anu. Nggih, jadi tebe. Sampean tak teng mak langgar leher mriki. Oh. Kit enten 100 meter? Oke. Sama pokoknya sampean terus. Nggih. Mantun anu jurang sampean ngalir ya. Teng semriku lak wonten makam ngeten ya. Nggih. Nah, sampean wonten makam sampean belok nganan. Oh gitu ya. Ada lagi. Nggih nggih. Jadi kalau Mbah niki Mbah Pucuk Marni niki dianggap sesepuh mriki nggih. Nggih. Ada lagi yang lebih tua. Nah, Mbah Saryo. Nggih. Kalau namanya sendiri Mbah Haji Santuri. Oh, nama aslinya Mbah Haji Santuri nggih. Mbah Saryo niku julukannya. Nggih nggih nggih. 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 Matur nuwun Pak nggih. Nggih, itu tadi sekilas tentang makam Mbah Pucuk Marni ya. Nggih. Memang makamnya sederhana sekali. Oh, nggih. Jadi Mbah Pucuk. Oh, nggih. Jadi Mbah Pucuk Marni ini beliaunya tidak berkenan untuk dibangun makamnya. Jadi memang jadi ini wujud dari kesederhanaan ya. Wujud dari kesederhanaan beliau. Jadi dulu pernah dibangun cuma kemudian roboh. Oh nggih. Kemudian roboh nggih. Jadi posisinya tepat berada di depan Al-Mujahidin ya, Dulur. Nggih. Nggih. Demikian. Kalau yang ini makam sinten, Pak? Niki, Pak. Itu orang tua saya dari mbah-mbah saya. Oh, nggih. Nggih. Makam keluargane panjenengan nggih. Nggih. Keluarga piyambak. Nggih. Oh, niki. Nah, Dulur, demikian sekilas tentang makam Mbah Pucuk Marni yang ada di Dusun Penjalinan, Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.